Untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, maka Pemda Provinsi Papua menggelar upacara bendera di halaman kantor Dok 2 Jayapura yang diikuti seluruh aparatur sipil negara. Upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila ini dipimpin oleh Sekda Papua Heri Dosenain dan dalam sorotan tema mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sambutan presiden yang dibacakan oleh Sekda Papua Heri Dosenain mengatakan, Pancasila merupakan hasil dari sebuah proses rumusan tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Founding Father Bangsa Indonesia. Dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah... Selain itu, konsep bangsa Indonesia adalah keberagaman yang terdiri berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, dan berbagai agama serta kepercayaan dari Sabang hingga Merauke. Tim Liputan TV Papua.com.